PT Garuda Indonesia Persero dijatuhi denda senilai 1 miliar rupiah buntut perkara diskriminasi penjualan tiket umroh. Mahkamah Agung sebelumnya telah menolak kasasi yang diajukan oleh Garuda Indonesia terkait kasus ini. Terkait putusan tersebut, pihak manajemen PT Garuda Indonesia menyatakan menghormati ketetapan hukum. Dikutip dari tribunews.com, MA menolak permohonan kasasi Garuda Indonesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada 9 Maret 2022. Dikutip dari tribunews.com, MA menolak permohonan kasasi Garuda Indonesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada 9 Maret 2022. Atas putusan ini, manajemen Garuda Indonesia diwajibkan membayar denda selambat-lambatnya 30 hari. Kasus ini bermula ketika adanya laporan masyarakat soal dugaan praktik diskriminasi soal penjualan tiket umroh dari dan menuju Jeddah dan Madinah. Upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung dilakukan oleh Garuda Indonesia melalui program wholesaler. Imbasnya, masyarakat merasa dirugikan karena Garuda Indonesia hanya membatasi kepada 5 pelaku usaha. Bahkan awalnya hanya untuk 3 pelaku usaha saja. Menanggapi putusan MA, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi. Selanjutnya, Garuda Indonesia akan mempelajarinya guna tindak lanjut terkait upaya kepatuhan aspek legalitas. Lebih lanjut, Irfan mengatakan bahwa Garuda Indonesia secara berkesinambungan juga telah melakukan penyesuaian skema bisnis penjualan tiket umroh sejak akhir tahun 2019 lalu. Melalui penyesuaian itu, seluruh penyedia jasa perjalanan umroh yang telah memiliki izin resmi dari otoritas terkait dapat menjadi mitra usaha penjualan tiket penerbangan Garuda Indonesia untuk perjalanan umroh. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!